selama kita di Bandung ini merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena aku mau meluncurkan brand baru aku. Namanya Ivan Gunawan Privilege Modest. Terima kasih buat sahabat, kolega, teman-teman semuanya yang sudah berdiri secara mantap. Aku masih bersama dengan Aura. Kita bakal ada show hari ini juga. Ya, kita bakal ada fashion show juga. Nanti kami koleksi terbaru. Insya Allah semuanya lancar. Indela. Oke. Ini Cisilvi, sahabat aku, juragan Hermes. Ternyata tante ini juga ke Bandung juga gitu. Padahal kita gak janjian pastinya. Lo ke Bandung? Iya gitu. Padahal di mana sempat ini? Oh dekat. Ya ampun, kalau kalian mau beli Hermes sama dia. Alhamdulillah, senang banget. Saya Ivan Gunawan, selaku desainer dari rumah atau butik Ivan Gunawan Privilege Modest, yang seharusnya butik ini sudah kita buka dari 2 bulan yang lalu, tapi karena kita harus sama-sama diam di rumah karena corona, dan akhirnya sampailah hari ini tibanya butik insya Allah bisa dibuka. Ivan Gunawan Privilege Modest adalah satu mimpi saya yang sudah lama. Kenapa? Karena ini merupakan lini premium untuk hijab. Tepuk tangan boleh. Kalau di sebelah kiri saya, ini saya kasih nama Islands of Paradise. Ini adalah pulau atau surganya perempuan-perempuan dalam memilih hijab. Nah, hijab di Privilege ini kita yang pastinya dengan menggunakan bahan-bahan premium, bahan-bahan yang adem juga, dan kita juga punya puluhan seri warna polos. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di sini yang menggunakan hijab wanita premium kita sukanya sesuatu yang polos tapi tetap glam. Jadi dimatchingin dengan Birkin, dengan Kelly, dengan Gucci, dengan Prada, tetap outstanding gitu ya. Jadi memang aku pilihannya seperti itu. Dan nanti aku akan mencoba untuk membuat satu fashion show. Fashion show dadakan sebenarnya, gak ada planning. Kebetulan aku hari ini datang ke Bandung bersama dengan queen saya dari Miss Grand Indonesia, yang mana mereka akan memperagakan koleksi, yang sebenarnya koleksi ini akan dikeluarkan di bulan depan gitu. Jadi buat bapak dan ibu mungkin yang bisa melihat koleksi ini bisa melakukan open PO untuk di bulan ke depan gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Senang sekali saya hari ini, di mata saya ini udah ramai banget, senang banget. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, 5 Juli 2020. Ivan Gunawan, Privilege Modest di Kota Bandung telah resmi dibuka. 3, 2, 1. Wow. Saya akan memberikan tumpeng, potongan tumpeng ini untuk salah seorang yang sangat luar biasa, ulet sekali dalam kehidupan saya dan juga bisnis saya. Bapak Sigit. Tolong terima tumpengnya, tolong dijaga butiknya, tolong dijaga nama baiknya, tolong dijaga kualitasnya. Semua yang bekerja insya Allah berkah dan memberikan keselamatan untuk kita semuanya. Amin.
Oke, saya mau bercerita sedikit sebenarnya. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa juga karena saya juga melaunching satu produk kolaborasi saya bersama dengan YT Utama Putra. Jadi produk yang sudah pertama kita keluarkan adalah perhiasan kalung, yaitu saya beri nama Dancing with Igun. Dan sekarang sudah menjadi viral dan sold out di seluruh toko emas di Indonesia. Alhamdulillah. Dan hari ini saya dengan bangganya akan melaunching koleksi Raina. Koleksi Raina itu adalah saya ingin memberikan sebuah bentuk perhiasan yang mana perhiasan ini sangat mudah sekali untuk dipergunakan untuk wanita hijab. Jadi bisa Bapak dan Ibu bisa melihat di meja kaca itu merupakan koleksi Raina. Jadi saya buat ring hijab. Jadi menata tatanan hijab tanpa menggunakan jarum pentul. Jadi tinggal diselongsongin gitu aja, jadinya kece banget gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang tidak menggunakan hijab, mungkin ada scarf-nya bisa dipakai untuk jadi detail aksesoris Ci. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbelanja. Ya, baik. Terus ada gitu, Pak Arif ada yang mau sampaikan apa? Mungkin satu perhiasan hijabnya sendiri itu bahan bakunya emas. Mas, ya. Ya, jadi juga untuk ibu-ibu yang ada di sini, untuk hijab yang ada di sini, nggak perlu takut hitam dan satu adalah untuk investasi. Di mana juga bisa dijual belikan, dijual juga di toko-toko emas yang ada di daerah masing-masing. Jadi kalau ini aku desain harganya friendly price juga. Jadi gramannya ini dari 3,5 gram sampai 5 gram ya. Oh ya. Jadi bisa Bapak dan Ibu bisa melihat di meja yang ada di sana. Pada pakai hijab. Jadi ini guys, ini butik aku, ini wilayah kantor. Ini ada stok baju-baju juga ada di sini. Nah, di butik ini nih gede banget dan kita bakal buka juga. Oh iya nih, kalau kalian beli, nih Ci, aku bilang Ci, kalau buat ngasih gift tuh ada kotaknya. Tuh. Cakep banget. Ih, gemes deh. Saya mau kasih lihat. Keren banget deh. Iya, butik ini gede. Ya. Nih, ini nanti bakal aku jadi kafe kejora, guys, tuh. Oh, ini nanti mau di flat. Dijadiin. Hah? Pasti gift. Kenalin Ci Silvi. Aduh, keren banget. Ini Ci Silvi, tuh. Cocok banget di sini. Ya kan? Jadi bisa kompong-kompong termasuk begini nih kan karena ada acara aja jadi digini-giniin. Ya. Orang kesini sambil kejora sambil belanja. Nah, ya jadi ibu-ibunya kejora, bapak-bapaknya ngopi. Betul. Gemes banget. Nanti kafenya dibuatnya di pojok sana, cerut aja iya, gitu. Keren, sini. Seru kan? Tuh. Hai, kita udah siap nih mau fashion show di Bandung, Privilege Models di Bandung. Keren banget ya. Wow. Permisi, mau ikutan? Oke, okay, udah selesai make upnya. Sesuai dengan style masing-masing ya tuh. Apabila sangat feminin. Pastinya. Dan dia sangat dewasa. Aku yang ini banget. Asik. Oke. Tungguin ya. Nonton. Sip. Saksikan terus. Thank you. Yeah, yeah, yeah. Jangankan tolak pinggang, tolak bala aja boleh. Lucu gak? Boleh. Tadi oke. Tadi oke kan? Cucu.
Kali ini saya akan memperlihatkan koleksi yang akan keluar di bulan depan. Ini merupakan koleksi terbaru yang terinspirasi oleh Summer dengan nuansa bunga-bunga dengan bahan dasar new. Oke, musik. Berapa? Ini 5 juta tambah 2 juta. Jadi berapa? 7 juta sekian. Nah, jadi saya ini membiasakan untuk membayar di setiap usaha saya. Mau beli kejora, mau beli manja, mau beli privilege, mau beli apapun, saya biasain untuk bayar supaya mereka yang mengelola keuangan gak bingung barangnya larinya kemana. Ini guys, mereka udah beli produk aku, udah ada namanya padahal masih pengen juga ditandatangan. Siapa yang makasih banyak? Terima kasih. Halo Ci, beli apa aja Ci? Beli baju sama beli apa itu order lagi deh. Thank you. Belanja apa aja? Aku apa ya tadi celana sama blus, tapi PO juga ya. Oh, PO. PO. Jadi kita tunggu bulan apa akhir Juli kan? Juli ya. Banyak. Beli berapa banyak? Kenapa? Beli berapa banyak? Udah beli make up-nya iya. Berapa? 4 kan yang sama kerudung. Gift ya. Nih, kita buat ini arisan ya. Iya dong, selamat ya atas launchingnya butik Ivan Gunawan. Semoga makin sukses, makin jaya dan makin oke. Okay. Ya, sampai selalu ya. Selamat ya Kak Ivan. Bye. Aku
mau bilang terima kasih yang pertama sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yakin selalu hadir di setiap langkah aku, setiap gerakan tanganku. Sampai hari ini, alhamdulillah masih banyak karya yang bisa bergulir, karya yang bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Jadi ya, senang sih gitu. Apa yang aku lakuin dalam hidup Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu itu udah hasilnya. Karena memang aku di fashion, ya memang jadi aku memberikan kontribusi besarnya adalah di fashion seperti sekarang. Jadi buat kalian semuanya yang menyaksikan YouTube ini, bisa datang di butik Ivan Gunawan Privilege Modest. Kita ada di Bandung. Di Bandung alamatnya di Jalan Cikapayang nomor 3, pasti kelihatan. Terus udah gitu nanti Kejuara juga bakal buka di sini. Terus udah gitu kalau di Jakarta akan ada di Kemang. Jadi nanti kalian bisa lihat di sana. Bisa lihat Instagramnya, jangan lupa follow Instagramnya juga Ivan Gunawan Privilege Modest ya. Jangan lupa guys untuk like, comment dan juga subscribe pastinya ya. All the best.